abang awak sudah dapat kalau ikut faraid 20 ribu awak dapat. Perempuan dapat 10 ribu. Tapi kalau ikut biasa, sama banyak. Dia 20 awak 20. Atau dia 10 awak 10. Ha, jadi dia tentukan saya nak faraid, anak banyak. Ha, jadi di sini, hak. Ha, dia kata tak boleh. Ha, macam ada satu kawan, saya dengar, dia kata kita bapak dah meninggal. Abang-abang ni semua, kita buat macam ni. Harta bapak kalau kita agih, tak siapa boleh dapat. Harta contohnya, tanah 2 ekar ke 3 ekar. Anak 10 orang. Kita agih bapa dapat. Kalau kita jual pun, tak dapat banyak. Dia kata macam ni, kita buat macam, kita buat masak. Kita tambah kuah je. Daging jangan usik. Masak, 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 kuah tu kita agih. Daging biarkan dia sebagai apa masakan tadi. Maknanya seolah tanah tu kita jangan usik. Kita buatkan pembangunan, buat rumah, sewakan. Duit sewa kita putih, tapi tanah jangan buat. Ada banyak setuju tak? Tak setuju, tapi tak ada suara. Ada tak ini? Makan harta anak yatim haram. Nabi jumpa dalam malam Isra' Mi'raj satu kumpulan manusia, perut dia besar, berulang. Jibril tak tahu tak apa. Bagi dia kita tak tahu. Itulah mereka yang makan harta anak yatim. Kita abang makan harta adik kita yatim. Bapak mati, dia belum balik. Kita ingat tak apalah abang jaga, abang kemas. Ha, itu jaga. Masalah faraid ni, kita mengalah lebih baik. Kadang-kadang kita nak juga sampai terambil hak orang lain. Itu adalah satu masalah. Ada lain soalan? Jadi tuan-tuan yang mulia, saya sebelum tutup majlis, saya ada satu bekal di sini. Saya sebenarnya di luar sana, saya bawa air. Air ni ialah air Al-Yamani Gau, air Gau yang saya buat daripada madrasah atas nama air Al-Yamani Gau. Air ni tuan-tuan saya jual kotak. Satu botol kalau nak kira sedikit. Tapi sebab dalam satu kotak, dalam tu ada 24 botol, maka 24 ringgit. Jadi saya bawa di sana di luar, saya merayulah kepada tuan-tuan beli. Ha, beli satu kotak, satu kotak. Air dia bagus. Dia menambahkan stamina badan, menguatkan gigi tulang, melancarkan dan menutralkan kadar asid, mengurangkan tekanan darah dan banyak kelebihan. Air Gau tuan-tuan sedia maklum tahu. Air ini adalah air yang bukan macam air pipe. Si master tu air pipe. Air Toki Cina. Dia jual air pipe, dia tapis. Tapi ini air galian. Jadi saya jual untuk madrasah. Jadi saya nak minta duit tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh bagi duit. Bagi sikit, duit sikit boleh lah. Tapi nak bagi duit banyak, tak boleh. Lebih baik saya jual air pada tuan-tuan. Tuan-tuan dapat air elok macam ni bagi anak-anak minum. Anak-anak pergi sekolah, bawa satu botol. Tidur malam, satu botol. Kita yang dewasa pun, kita minum air. Air ni, air, dia macam mineral. Rasa dia nak seakan zam-zam. Jadi, tuan-tuan beli sekotak. Bawa balik rumah bagi anak-anak minum, kita peminum. Habis lagi, beli lagi. Setiap kotak tuan-tuan, tuan-tuan telah menyumbang untuk saya. Kerana saya baru saja ambil satu unit rumah lagi. Di flat kamu baru. Saya ambil satu unit untuk pelajar, untuk pelajar saya bertambah. Dan satu unit untuk pelajar perempuan. Jadi dua unit daripada asal 10, dalam flat dah jadi 11. Di luar asal 4 dah jadi 5. Jadi tuan-tuan beli air ni, duit tuan-tuan mana dapat? Saya dapat guna untuk bayar sewa-sewa rumah. Saya sewa sekarang ni dah 16 biji rumah. Kalau ada orang 16 biji kedai dah kaya lah. Saya 16 biji rumah saya sewa untuk pelajar-pelajar Kemboja, Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Tuan-tuan menyumbang sikit, bantu sikit saya itu je. Beli air. Tuan-tuan tak rugi, air ni sihat, balik minum. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bagi duit, maka duit tu sebagai sumbangan kepada saya. Air ni boleh beli berterusan. Saya akan bawa setiap kali saya mengajar, saya bawa satu kotak, 24 ini.
24 ringgit aku nak mahal sebotol seringgit saja. Tapi tak jual botol, kita jual sekotak. Tuan-tuan beli satu kotak balik. Habis telefon saya. InsyaAllah saya akan bawa setiap kali saya mengajar. Dan saya nak galakkan tuan-tuan beli. Tuan-tuan beli, menyumbang, bantu saya. Kerana saya memang sangat berkeperluan kepada duit. Sebab madrasah saya, kita tak ada yuran. Jadi pelajar makan, saya kena cari. Bayar sewa, saya kena cari. Kutip sana, kutip sini. Minta sana, minta sini. Untuk bantu anak-anak mengaji. Tuan-tuan juga menjadi satu tanggungjawab. Tuan-tuan dapat duit banyak, takkan nak habis makan seorang je. Bagilah sikit kepada anak-anak ni. Boleh bagi pada Palestin. Dan Palestin jauh, kita sini dekat. Tuan-tuan bagi dekat kawan baru, insyaAllah. Kita tak akan guna duit untuk lain. Untuk pelajar-pelajar-pelajar. Makan satu hari 20 kilo beras kita masak. Ayam sekali kita masak 12 ekor. Itu pun 2-3 ketul satu tarap. Kerana ramai pelajar. Jadi tuan-tuan bagi sikit duit. Dengan beli air, tuan-tuan telah bantu saya. Mudah-mudahan budak-budak ni dah dapat daripada sokongan tuan-tuan ni. Yang balik Kemboja, yang balik Vietnam, balik Thailand, balik Indonesia, yang di Malaysia. Saat tuan-tuan ada dengan dia orang. Kerana dia orang telah buat baik dengan belajar Al-Quran. 24 jam mereka habiskan masa dengan pengajian agama. Jadi itulah saranan saya kepada tuan-tuan yang ada pada malam ini. Saya merayu. Akan minta, saya merayu tuan-tuan tolong bantu sikit-sikit, tak banyak pun beli sekotak, insyaAllah saya datang lagi tuan-tuan beli. Kalau ada habis, tuan-tuan telefon, insyaAllah nombor saya 019 3838 7300. Kita akan datang letak kat mesin ni, tuan-tuan ambil lah. InsyaAllah ini satu sokongan. Air rasa pun sedap, botol pun Alhamdulillah dan rasa pun sedap. Perempuan ibu-ibu boleh bagi anak-anak. Kalau nak cari air jampi, ni dah jampi lah. Ini air dah jampi lah. Ini orang nak air yasin lah. Dalam harakah ada keluar air yasin, air zam-zam, air jampi. Sebotol sampai RM5. Orang beli. Kita sebotol RM1. Tuan-tuan beli kotak dia. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang didoakan antara mereka dalam gambar kertas tuan-tuan yang tengah tu, itu Syekh Haidar, guru saya yang akan datang daripada Yaman. InsyaAllah pada 20 Syakban. Ulama fiqah daripada Yaman, dia datang biasa. InsyaAllah dia akan datang dan saya akan bawa ke masjid tuan-tuan. Jadi mereka ni telah doa. Syekh dia pergi sana, dia buat yasin, ada doa khas. Jadi mudah-mudahan insyaAllah ini sokongan tuan-tuan beli air daripada saya. Itu saja. Mudah-mudahan sokongan tuan-tuan ini Allah SWT akan memberi balasan yang sangat baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat aman dan dapat disampaikan. Saya rasa kalau tak salah doktor yang saya cakap tentang bekam dan tuan-tuan berjumpa, dia datang malam ini dengan saya. Orang Thailand tapi dia pandai bekam. Siapa yang ada masalah pun dia bekam. Dia akan buat bekam cantik. Dan darah-darah kotor semua keluar. Jadi satu doktor yang bagus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا واصلح ازواجنا واصلح اولادنا واصلح بناتنا واصلح جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا نبأ. اللهم أقمنا على صراطك المستقيم. اللهم أقمنا على صراطك المستقيم. اللهم أقمنا على صراطك المستقيم. اللهم وصلنا إلى بطريقتك بصراطك المستقيم إلى مأوانا ومصير الجنة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.